keluar nyanyi lagu itu terus galau ya. Iya nih, saya galau. Ini lagunya makin galau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farroha. Dan saya Bendi. Kami dari kelompok 8 kelas 12 MA Nurul Dolam. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil karya kami yang mengenai teks kritik atau ulasan sebuah lagu yang berjudul Bila Nanti, yang diciptakan oleh Tri Swaka yang dirilis pada tanggal 5 Desember 2021 yang dinyanyikan oleh Nabila Maharini. Lagu Bila Nanti ini menceritakan tentang seseorang yang kecewa akibat kekasihnya menyayangkannya, lantas mengizinkan kekasihnya tersebut untuk pergi dengan catatan asal jangan menyakiti lagi. Cukup aku saja yang tersakiti. Adapun kelebihan dan kekurangan dari lagu ini sebagai berikut. Kelebihan dari lagu ini, tanpa basa-basi lagu ini langsung mendapatkan antusias tinggi dari netizen karena hampir mendapatkan 30 juta viewers dalam jangka waktu 1 bulan. Sungguh menggenaskan. Kekurangan dari lagu ini, lagunya terlalu sedih sehingga orang tidak terlalu suka mendengari lagu ini. Sekian presentasi pada kali ini. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.